أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemooh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Kerana harus puak yang dicemooh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu kaum dari kaum perempuan mencemooh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana harus puak yang dicemooh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan kaipan setengah yang lain. Dan janganlah pula kamu panggil memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik pada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan kaipan orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat akan setengahnya yang lain. Sukakah seseorang dari kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jejek kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat, lagi amat mengasihani. Ayat-ayat yang kita baca ini merupakan ayat-ayat yang mengajar kita adab bermasyarakat di kalangan orang-orang Islam sesama Islam, yang mengeratkan hubungan di antara satu sama lain. Bukan dalam hubungan kita sesama manusia, termasuklah juga orang yang bukan Islam, yang berdamai dengan kita, yang baik dengan kita. Dalam bahagian yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawman min qawmin asa'an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum itu mencemooh, menghina, mengaib, merendah kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu. Para ulama menyatakan sebab turun ayat ini dengan beberapa peristiwa. Peristiwanya banyak berlaku. Banyak berlaku peristiwanya. Ada yang mengatakan berlaku apabila Thabit bin Qais bin Shammas yang ada cacat pada dirinya. Bila dia hadir majlis, orang selalu menghinakan dia.
Tak mau duduk dekat dia. Tak mau duduk dekat dia. Dan dia ni sangat suka duduk jesah yang pertama. Ketika semayang fajar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari dia masuk, dia mari lewat sikit, dia melangkah orang dan minta dilapangkan kepadanya kerana masih ada lapang lagi untuk berada dalam sah itu. Tiba-tiba mereka yang ada dalam sah itu menghinanya dan menyebut nama ibunya di zaman jahiliyah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Ini mengikut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mengikut riwayat yang lain, riwayat Abdahad, ayat ini bersempena dengan kedatangan rombongan daripada Bani Tamim yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menghadap untuk menyerah diri, untuk bertanya berkenaan Islam dan nak masuk Islam. Di dalam majlis itu ada sahabat-sahabat Nabi yang fakir, yang miskin. Seperti Ammar, Khabbab, Ibnu Fuhairah, Bilal, Suhaib, Salman, Salim, hamba berabi Hudzaifah dan lain-lain. Mereka memakai pakaian yang buruk kerana kemiskinan mereka. Tiba-tiba rombongan Bani Tamim menghina sahabat-sahabat yang miskin ini. Lalu Allah menurunkan ayat menegur mereka dalam perkara ini. Mengikut riwayat yang lain, ayat ini bersempena dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Ayah dia Abu Jahal yang sangat jahat, kafir yang jahat, yang keras menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah ini termasuk di kalangan orang yang dihalalkan darahnya ketika Nabi menawan Mekah. Pada masa Nabi tawan Mekah, Nabi menyenaraikan beberapa orang kalau ditangkap dibunuh. Abu Jahal sudah dibunuh dalam peperangan Badar. Ikrimah anak dia masih hidup lagi, yang sangat jahat di masa jahiliyah. Nabi kata kalau berjumpa dengan Ikrimah dan beberapa orang lagi, tangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Ikrimah melarikan diri. Tak berjaya ditawan. Isteri dia masuk Islam. Lalu isteri dia minta izin Nabi untuk memutuk Ikrimah masuk Islam dan datang menghadap Nabi SAW. Maka isteri dia pergi. Masa itu belum ada lagi larangan yang memisahkan perkahwinan ini. Belum dinasahkan lagi. Tak ada lagi ayat yang berkait dengan hijab dengan sekeras-kerasnya. Isteri dia pergi ke Yaman, tak silapnya. Bertemu nak Ikrimah. Dan memujuk Ikrimah datang ke Madinah. Pujuk dia masuk Islam. Ikrimah datang menghadap Nabi SAW dan dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, duduk di Madinah, dia digelar anak Fir'aun umat ini. Ayuh dia Fir'aun umat ini. Mereka beri gelar itu anak Fir'aun tu. Anak Fir'aun. Ha? Puan-puan sahabat ni, hak yang jahil-jahil lah. Hak yang reti, tak apa. Lalu Allah menurunkan ayat ini kerana mencela Ikrimah bin Abi Jahal. Kesimpulannya, sebab nuzul ayat ini walaupun ulama khilaf, yang pentingnya ialah iktibar dan pengajaran. Kita tidak boleh menghina sesuatu kaum. Kaum Nata Keling, Nata Cina. Ini termasuk dalam menghina kaum. Biasa orang Melayu kita ni. Sama dulu orang Arab ni kita tak sedar. Dia kerana kita tak mengaji tafsir, mengaji kitab perukunan bab semayang dia, tak mengaji bab-bab akhlak ni. Orang datang bergali dengan bahasa yang menghina dia. Dia Jawa, kuat Jawa. Orang kata kita kuat Melayu, orang lain hina kita pula. Macam mana? Jangan sesuatu kaum itu menghina kaum yang lain. Boleh jadi kaum
yang dihina itu lebih baik pada kamu suatu hari nanti. Allah Ta'ala boleh tukar manusia ni. Daripada Islam jadi kafir, berkafir jadi Islam. Boleh bertukar. Jangan buat main-main. Dengan sebab itu jangan kita berbangga dengan kaum dan menghina kaum yang lain. Bangga dengan kaum, buat hina kaum lain. Itu tak boleh. Bangga dengan kaum saja tak apalah. Ni buat hina kaum lain. Merendahkan kaum yang lain. Itu dilarang oleh syarak. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mempersendirikan kaum. Ini orang Afrika, puak-puak kulit hitam. Puak-puak kulit hitam. Ini selalu dihina. Menghina kaum yang lain. Janganlah sesuatu kaum itu menghina kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Dengan takwanya, dengan jasanya untuk menegakkan Islam. Wala nisa'un min nisa'in asa'an yakunna khiran minhun. Dan janganlah pula perempuan-perempuan menghina puak perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dihina itu lebih baik pada perempuan yang menghinakannya. Mengapa Allah Ta'ala sebut perempuan? Sebabnya hal-hal lagu ni orang puan banyak. Ada orang lelaki. Dia suka bercakap sama-sama dia. Dia tak keluar kerja. Dia kumpul ramai-ramai. Dia bercakap. Orang itu kata makan tupak. Ngupak itu makan tupak. Cakap ramai-ramai, dia antara menghina kaum yang lain. Ulama mengatakan ayat ini diturunkan kepada dua orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Dia melihat Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengikat pakaian dia dengan tali kain yang warna putih. Dia ikat di pala, ikat di manalah dia ikat tu. Bila ikat tu adalah hak jodoh keluar tu. Lalu Aisyah kata ke Hafsah, tengok, berjelir macam lidah haning, dia kata. Macam lidah haning. Dia buat hina kepada Ummu Salamah yang memakai pakaian yang diikat dengan tali kain yang ada lebih. Berjelir macam lidah haning, dia kata. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan Aisyah mengisyaratkan dengan tangan dia. Ummu Salamah ni pendek. Pendek dia tu. Beli Ummu Salamah ni rendah pada orang lain. Pendek. Maka Allah menurunkan ayat ini. Mentarbiahkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat yang lain, mereka menghina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Di mana apabila Nabi SAW berkahwin dengan Safiyah bin Huyai bin Akhtab. Safiyah ni ialah anak kepada Huyai bin Akhtab. Pemimpin Yahudi yang dibunuh di dalam peperangan. Bila Nabi mengalahkan puak Yahudi, pemimpinnya Huyai dibunuh. Di mana anaknya Safiyah masuk di dalam tawanan. Dan dibahagikan mengikut kaedah di masa itu. Lalu sahabat beri Safiyah kepada Nabi SAW. Menjadi hambanya. Nabi memerdekakannya. Memerdekakannya dan Nabi kahwin dengan dia. Jadikan isteri. Merdekakan Safiyah dan jadikan isteri. Safiyah ini adalah daripada zuriat Nabi Harun alaihissalam. Zuriat Nabi Harun. Dan mengikut riwayatnya, ketika Nabi berhijrah, dia bermimpi bulan masuk dalam rumah dia. Dia ta'bir, tak tahu ta'bir mimpinya. Rupanya, lalu dia cerita pada suami dia. Suami dia masih ada. Lalu suami dia tapa dia. Kerana cemburu. Yang dimasukkan bulan itu ialah Nabi Muhammad SAW yang berhijrah. Orang Yahudi pun tahu. Dan ketika dia berkahwin tu, bekas kena tapa tu ada lagi. Mungkin kerana kuat sangat dah tadi. Tak hilang lagi.
Bila Nabi berkahwin dengan Safiyah, sudah dimedeh ke kahwin. Diriwayatkan sahabat-sahabat egek pedang. Lalu kuk bilik, kuk khemah Safiyah dengan Nabi ini. Ha, Nabi bangun tengok, atau memayu buat benda. Kita apa Nabi kata? Sahabat tu kata Nabi bimbang dia Yahudi. Tak dikira yang bunuh Rasulullah. Ini baru masuk Islam. Sahabat begitu sekali sahabat sayang ke Nabi. Safiyah ni beriman dengan sebenarnya. Beriman dengan sebenarnya. Tuhan beri hidayah pada dia. Menjadi ummul mukminin radhiyallahu anha. Bila sudah kahwin, dia ni berketurunan Yahudi. Orang Yahudi ni lawa lah sikit. Lawa lah. Dan isteri ni cemburu. Lalu Aisyah berpakat dengan yang lain. Kita panggil dia anak Yahudi. Yahudi binti Yahudi. Anak Yahudi. Ya Yahudiyah binti Yahudiyain. Ha? Yahudi anak kepada ibu bapa Yahudi juga. Dan Safiyah merasa hina. Mengadu kepada Nabi SAW. Dan Nabi berkata, Halla qulti inna Abi Harun wa inna ammi Musa wa inna zawji Muhammad. Mengapa muda kata ayah aku keturunan Nabi Harun, pak saudara aku Nabi Musa, suami aku Muhammad, mengikut riwayat yang lain, abi nabi, abuka nabi, wa ammuka nabi, wa zawjuka nabi. Ayahmu daripada keturunan Nabi, pak saudaramu Nabi, dan isteri suamimu juga Nabi. Apa lagi yang kamu rasa hina? Nabi kata kepada Safiyah. Bersempena dengan peristiwa ini, Allah Taala menurunkan ayat ini. La yas wala 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 nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dan janganlah perempuan-perempuan menghina perempuan-perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan-perempuan yang dihina itu lebih baik daripada kamu. Disebut dalam hadis, wala tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsa nasyatin. Janganlah seorang perempuan itu menghina jaran perempuan yang lain yang memberi kepadanya daging yang terlekat pada tulang kaki kambing. Cuma nak jaran dia masuk, dia mesin, ha, dia tak ada belau, sikit je nak makan orang nak dia. Lalu nak dia nak ambil kelebihan bersedekah pada jiran. Sedekahlah tulang kaki kambing. Mana ada isi? Isi sikit je lekat di celah. Kuah je banyak. Lalu beri hadiah pada jiran yang lain. Nabi kata jangan hina. Walaupun hadiah itu daging yang melekat pada celah kuku daging kambing. Karena dia nak dapat fadilat. Jangan hina hadiah dia. Dia beri sedekah 5 sen je. Ahli mesin je. Jangan. Ambil. 10 sen. Ha, 10 sen je. Jangan. Tak boleh. Allah Ta'ala mencela puak-puak munafik. Yang menghina sahabat Nabi. Yang memberi sumpangan sejebok buah tamar. Ketika peperangan Tabuk. Disebut dalam Quran. Ayat yang tak ingat. Asyik ini. Bila Nabi lancar pungut derma untuk peperangan Tabuk menghadapi Rum, kuasa besar dunia. Saidina Uthman beri dinar yang ratus-ratus ribu, mungkin juta dinar emas. Alhamdulillah, Allah bagi, Abu Bakar bagi, semua bagi banyak. Ada seorang sahabat sekarut buah kema je. Saya buat tangan bagi kema. Lalu orang munafik kata, jadi apa? Saya buat tangan nak lawan Rum, kuasa besar dunia. RM1 nak lawan kuasa besar. Macam mana? Jangan hina Allah Ta'ala menurunkan ayat. Mencela orang yang menghina orang yang bersedekah. Walaupun sedekah yang sedikit nilainya pada pandangan manusia, tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala balas dengan ikhlas dia. Jangan perempuan menghina perempuan yang lain. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Di mana orang-orang jahiliah di zaman dulu
suka mencela di antara satu sama lain dengan perkataan-perkataan yang mencela, yang menghina, menyebut keaibannya, menyebut kekurangannya, yang memaluhkan dia. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu memberi gelaran-gelaran. Gelar pula beri gelaran. Orang Arab suka bergelar. Orang Melayu ada juga suka bergelar. Di mana kawan kita marah dengan gelaran itu? Jangan gelar dia dengan gelaran yang dimarahkan. Bi'sali ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nyawa ialah fasik selepas beriman. Allah Ta'ala menganggap orang yang menghina sahabatnya dengan buruk, yang memberi gelaran yang buruk, yang memarahkan dia, adalah orang yang fasik. Fasik ini tak boleh jadi saksi di mahkamah. Orang fasik boleh jadi saksi di mahkamah. Fasik ni berat. Allah Ta'ala menamakan fasik orang yang menggelarkan saudaranya gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk nama ialah fasik selepas beriman. Setelah jadi beriman, jadi fasik. Dengan sebab menghina orang, mencela orang, meletakkan nama-nama yang tidak baik. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, dan sesiapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kena bertaubat istighfar. Oleh kerana itu, Nabi SAW, bila ada sahabat-sahabat dia mari mengadak, atau orang betul mengadak, nama mu apa? Nama dia nama buruk. Nama-nama tak molek. Orang tua-tua ni kadang-kadang beri nama ikut suka. Perkataan tak molek. Kataan yang rendah. Nabi ubah nama. Dia antar Zaidul Khail. Zaidul Khail. Zaid kuda. Ayah dia nama begitu. Nabi ubah nama Zaidul Khair. Zaidul Khair. Zaid yang baik. Dia ubah nama. Kalau ada nama yang tak molek, suka bernama yang molek. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana orang jahiliah dia beri nama ikut dam. Dan nama ni menyebabkan menjadi rasa malu orang yang dinamakan dengan nama begitu. Maka diubah nama dia. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu tadibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah kamu daripada kebanyakan sangkaan. Sesungguhnya setengah sangkaan itu adalah dosa. Meletakkan sangkaan yang bukan-bukan terhadap orang Islam, terhadap orang yang baik, terhadap orang yang soleh. Ha? Kita tak tahulah dia buat buruk. Secara rahsia itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Jangan kita sangka dia dengan sangkaan-sangkaan yang buruk. Karena setengah sangkaan itu adalah dosa. Kalau sangkaan itu tak betul, berdosa kita. Jangan duduk ragu ke orang. Kecuali kerana hal-hal yang berkait dengan keselamatan umat. Yang tertentu. Yang perlu kita tahu ada tanda-tanda mereka siasat. Untuk siasat, kerana kes jenayah, kerana hal yang tertentu, itu satu bab yang lain. Di sini dalam kita bergaul, dia satu orang tu satu orang, dia satu yang bukan-bukan. Ini yang dilarang oleh syarak, dilarang oleh agama. Kerana sebahagian persangkaan itu membawa dosa. Wala tajassasu, dan jangan kamu mengintip. Mengintip orang suka ita, perangai dia suka ita orang. Ita kerana nak siasat jenayah, nak siasat orang dadah, nak siasat itu lain. Itu pun mestilah Isa dengan cara dia. Kena ada saksi. Dirawayatkan Sayyidina Umar. Dia tengok Lisa curuk. Zaman dulu bukan zaman listrik sekarang ni. Orang tidur malam padam berita. Kebiasaannya. Bila tengok curuk, tanda lubang dinding tu, dalam rumah tu, pasal apa? Saya nombor berita. Ita-ita tengok orang minum. Ikut satu ruayat. Dia pun beruah masuk.
mau minum. Kawan dia kata, mau ngisah. Dia sorang dia. Kalau saya minum, anak ni salah mengisah. Umar pun lari. Seri saya dan Umar kata. Seri. Dia kena ada saksi. Tak ada saksi tak boleh. Ha? Bahkan dalam kaedah mahkamah pun kalau tengok seorang-seorang pergi lapor tak ada saksi, tak ada bukti apa, tidak boleh. Pakai mengitar begitu saja. Abu Mahjan ni pun memang mengikut riwayat dia, dia seorang yang peminum arak. Masa dia nyawa atas saat dia Nabi Waqas berperang dengan Parsi yang kita sebut tadi, ketika duduk di khemah, saat dapati Abu Mahjan minum arak, lalu ditangkap Abu Mahjan ni. Dan dirata kaki dia di markah. Maka berlakulah peperangan. Tengah-tengah perang, saat dia berkata tengok, seorang yang gagah berani berperang di tengah-tengah musuh. Nampak macam Abu Mahjan. Dia dekat dia sungguh. Macam mana pula ni tadi, tambah dia rata, siapa dia lepas ni. Lalu, setelah selesai peperangan, dia balik ke markah tengok Abu Mahjan letak semula kaki dia. Dia kata tu. Mungkah? Dia kata iyalah. Pasal apa? Dia kata isteri awak yang lepas saya. Rupanya ketika berlaku peperangan itu, Abu Mahjan duduk di markah. Di markah ni ada orang puan tukar masuk je. Orang puan tukar masuk, orang hak uzur tak boleh perang. Hak lemah-lemah jadi tukar masuk. Dia seorang penglima. Dan merasa diri dia hina. Walaupun dia minum arak, iman ada dalam hati dia. Dia rasa hina, dia tidak berjihad. Minum arak, jihad. Ada orang begitu. Dia jahat, tapi awak hina ke Islam tak boleh. Ini Abu Mahjan. Lalu dia merayu supaya lepas dia. Tak ada siapa dia berani, kerana yang tambak dia, ialah penglima. Sa'ad Abu Waqqas ni. Lalu isteri Sa'ad yang berani lepas dia. Berani lepas dia. Dan dirata balik. Dan Sa'ad Abu Waqqas menghargai kerana keberanian dia dalam peperangan itu. Apa yang berlaku lepas tu, dia bertaubat dan minum arak dah lepas balik tu. Ini. Mengikut setengah ulama, Sayyidina Umar Ika yang minum ke Abu Mahjan yang minum arak ni. Tapi tak ada bukti. Nak ukur dia. Maka jangan mengintik. Ha, kalau mengintik kerana nak buat satu siasatan. Ha, kerana dijangka ada jenayah. Kalau tak boleh hitik aku, bunuhlah pulau. Bukan semua ini termasuk dalam siasat syariah. Inilah siasat syariah. Ini tidak bercanggah dengan Quran. Dan Quran dalam masa yang sama, mencegah kemungkaran disuruh oleh Quran. Kalau orang yang diketahui dengan kemungkaran, kita tahu menyebarkan kemungkaran, ini kita boleh intip dia. Supaya dia jangan menyebarkan kemungkaran. Ini tu jadi salah. Yang jadi salah sini, duduk ngitar jadi memang kerja dia suka kita orang. Inilah yang dilarang oleh Quran. Kita suka-suka. Nak tengok hal orang. Ini haram. Dilarang oleh syarak. Wala yaqtab ba'dukum ba'dah. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Sahabat tanya, mal ghibatu ya Rasulullah? Apa dia mengumpat itu Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Mu sebut ha saudaramu apa yang dia benci, yang dia marah. Kalau dia ada, dia marah, mu cerita benda yang dia marah. Keburukan dia, kejahatan dia. Ini mengumpat. Dan mengumpat ini termasuk dalam dosa yang besar. Sehingga dibanding dengan makan-makan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maitan fakarihtum. Adakah seseorang kamu suka makan bangkai binatang yang mati? Sudah tentu kamu tak suka, benci. Itulah dia mengumpat. Kamu mengumpat saudaramu macam memakan mayat dia yang sudah mati. Itu hinanya mengumpat ini. Menyebut nama kawan bermaksud dia tak ada. Sebut keburukan dia. Itu tak boleh.
kecuali dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh ulama di dalam nah-nah yang tertentu. Umpamanya orang yang dikenali dengan fasik, yang dikenali dengan zalim, yang dikenali dengan jahat. Allah Ta'ala menyebut kejahatan Fir'aun dalam Quran, menyebut kejahatan Namrud dalam Quran. Begitulah dibenarkan kita menyebut orang-orang yang zalim, yang merosakkan orang agama. Boleh sebut nama dia, ringat ke orang agama. Jaga baik ni orang yang zalim, yang menyesatkan orang. Pemimpin ke, raja ke, siapa ke, menteri je. Kalau dia zalim, dia orang yang berpengaruh, kita peringat orang agama. Sebut nama dia. Ini diizinkan oleh syarak. Dibenarkan. Nabi menamakan Amr bin Hisham Abul Hakam dengan Abu Jahal. Abu Jahal tu bukan nama dia. Nama dia Amr Abul Hakam Amr bin Hisham. Maka dia beri gelaran Abu Jahal. Kalau sebut dah tu dia marah. Ini kerana dia seorang pemimpin yang zalim. Dia sebut Abu Jahal. Abu Amir Ar-Rahib, pemimpin munafik yang mendirikan Masjid Dirar di Madinah. Ketika Nabi sibuk nak pergi ke Tabuk, dia suruh puak-puak dia buat masjid. Masjid yang lawa, yang comel masjid. Dia ambil budak muda yang sedap baca jadi tok imam. Dia suruh orang ramai pergi semayang di masjid tu kerana ada dinding molek. Kalau ujang ada atap molek. Ha, kalau mari sejuk pun ada dinding tak sejuk dalam. Molek bukan macam masjid Madi, macam masjid Kubah. Masjid yang buruk. Yang buat masjid ni Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Rahib ni Sok Lebah. Sok Lebah Abu Amir. Tujuan dia buat masjid untuk melekakan orang Islam. Jangan sibuk nak ketabuk, nak berjihad. Melekakan. Maka Allah menurunkan ayat. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. Orang-orang yang mendirikan masjid untuk kemudaratan kepada orang Islam, bukan masjid di atas taqwa. Masjid nak tipu orang, masjid nak kacau orang. Ha, banyak lari ni nak buat masjid nak tipu orang, nak kacau orang, bukan buat masjid sungguh. Di mana Abu Amir ini Ar-Rahib, dia beri nama Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir yang fasik. Nak mengingatkan orang. Seorang perompok yang masuk kampung, kita kenal dia perompok. Kita peringat jaga baik ni perompok. Jaga rumah masing-masing. Ah, tak boleh ni ngupak. Kena senyap tak boleh. Itu tak betul bodoh. Orang panggil bodoh. Gitu. Kena beritahu, mengingatkan orang. Dalam perkara agama, dalam perkara akhlak, untuk mengingatkan orang. Jangan terpengaruh dengan dia. Termasuklah saksi di mahkamah. Dia ada saksi di mahkamah. Dia kena teranglah keburukan-keburukan yang dia tengok. Kesalahan yang dibuat oleh orang. Wajib. Tak boleh bohong. Kalau bohong jadi dosa besar. Ini saksi di mahkamah. Tak masuk dalam mengumpat. Buat laporan tentang keburukan-keburukan orang yang melakukan jenayah, melakukan kejahatan kepada polis, pihak yang berkenaan. Ini tak masuk dalam mengumpat. Ini boleh pahala pula. Boleh pahala kerana menyelamatkan masyarakat. Ini beza, kita kena faham. Termasuklah nak mengadu kerana kena zalim. Dia kena zalim. Dia mengadu kepada seorang, dia dizalimi oleh orang ni. Itu dibenarkan. Agama membenarkan. Isteri yang mengadu berkenaan dengan suami dia. Suami yang zalim terhadap isteri dia. Suami zalim, suami kedeku. Dan macam-macam. Ha, cerita, tanya. Mengadu hal. Hal suami dia. Ini tak masuk dalam mengumpat. Karena Hindun binti Utbah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan kana rajulan sahihan bakhilan. Apa akhudu min malih? Kata Rasulullah, suami saya Abu Sufyan ni seorang yang kedeku, yang bakhil. Tak beri apa kepada isteri, kepada anak isteri. Saya ambil. Saya ambil, dia tak tahu. Adakah boleh saya ambil? Rasul kata, khudi. Ambil. Rasul kata. Tanya dia bakhil. Dia kedeku. Ambil.
Karena dia bakar, dia kena kut. Jangan ambil habislah. Ambil yang patut. Ini tak termasuk dalam mengumpat. Mengumpat di sini adalah mengumpat yang diharamkan oleh syarak, yang tidak ada-ada apa-apa maslahat untuk masyarakat, untuk umat dan untuk keluarga. Dimandikan mengumpat macam makan bangkai saudara kita yang sudah mati. Bahkan ditunjukkan pada malam Isra dan Mi'raj. Yang satu kuat yang makan bangkai. Itu orang yang mengumpat. Wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Takut kepada Allah. Taat padanya, ikut perintah dan tinggal larangan. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat hamba-hambanya. Lagi maha penyayang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam.